Oke, bosku, kita sudah selesai dyno test. Sekarang kita mau langsung keluar dulu. Sudah sukses ya, tembus 20,8 HP. Wah, jos-josan banget. Memang jos. Jadi dari dyno test itu kita sudah diwakili untuk kecepatan, untuk tenaga dan apa udah sukses ya. Jadi tidak perlu kita tes lagi ke jarak apa trek panjang di aspalan. Karena kan lagi musim hujan, ramai juga ya, bosku ya. Oke. Ini sudah siap dikirim ya. Siap kirim dari ke Banyuwangi. Tinggal nunggu pencairan. Yuk. Nah, ini dia. Ini dia. Jodoh. Berjumpa lagi bersama saya. Nah, kita sudah sampai di rumah Mas Aji Pas. Kali ini kita mau tes dyno test air king kita yang dari Banyuwangi ya. Ini kemarin udah spek semi. Yuk, tunggu gue. Kecopot sih, weh. Copot sih, weh. Copot. Bautnya hilang. Kemarin sudah kita, tadi udah tak setel ya karbunya. Agak lebih kering ya, agak lebih garing. Langsung kita gaskan ya, bosku. Ini itu lagi di rumah Aji Pas. Langsung dolanan. Tuh, di sini ada R Vespa. Waduh, ini Vespanya udah jos-josan ini. Ninja dan sini ada Sagi Famito. Wah, iki sing mareke nyenengke iki ya, Bos. Sagi Famito nih. Wah, jos-josan iki. Punya Mas Aji Was. Pengen sini, wah, duitnya udah cukup. Duitnya ngeri. Tempatnya pas kotor banget ini. Tempatnya pas, wah, kotor. Biasa. Belum dibersihkan. Sempenting sempenting karapane kok. Bengkel ora ono resike pokoke. Langsung persiapan, bosku. Target 20. Nah, iso. Nek iso. Ya iso sih, tergantung. Heeh. Nek iso tergantung kan mimpinya. Mimpi ya. Nek iso ya 20 ngono wis jos-josan. Cuman ya ini sekernya seker kecil loh, seker standar bosku ya. Seker 0. Seker 0. Porting-porting harian, karbu-karbu PWK. Knalpot kolong kobra tuh. Gembungan enggak begitu besar banget ya. Karena yang minta itu ya pengen jarak pendek oke, jarak gawe trek-trekan oke, mau cari ini ngono. Langsung kita coba sama Mas Aji Pas.
Rek setelah kayak reking Banyuwangi mana. Motornya pun delala ya, masih pas kotor ya bosku ya. Ngampunten pokoknya. Pas reget, pas kotor, aduh gini. Soalnya cuaca di Jawa Tengah itu pas lagi-lagi hujan-hujannya, lagi maraknya hujan. Jadi yo keluar ya mesti reget. Jadi yo sesuk wae nek wis sudah selesai baru kita cuci langsung kita kirim gitu. Wes. Jos ya. Berarti sesuai prediksi, jaluke 20 ya, ketemune wis 20 pas berarti. Ini feeling-feelingnya sebelum dicoba, rasa-rasanya itu udah selikur ini. Sudah selikur ya, wis. Feeling-feelingnya wis kroso ya kan. Jos wes, terus masuk. Oh, kurang maju. Oke bosku, udah ya. Iku nek untuk grafisnya delay nek delay piye iki? Kurang. Penak. Nek tekan 10 kurang lah.
espresso lagi macet banget. Burungnya yo anyar sih, overses nol. Moga. Siap. Ini bosku catatannya. Berdut. 20,8 ya ini. 28 HP. Dengan RPM 8.860 jos sih, termasuk jos sih. Jos-josan, overses standar. Wis, sukses. Iki gire, gire ngano, ukuran pira? 34. Jadi dawane rada ketemu ya. Dawane trek dawane. Gearnya ukuran 34, depannya itu 15. Knalpot MHR. Is termasuk jos ya bosku ya. Termasuk sukses ya. Mantep pokoknya. 20,8 HP. Is tidak mengecewakan. Nek wani ngegas prediksi jalan mendekati 140. Nek wani ngegas ya? 20,8 itu kalau wani ngegas ya asli ini giri pas. 140. GPS ya? GPS lah. Wah nek wani yo, jalani sak dawa-dawa. Soalnya itu 28 terus 17 itu 135 itu mudah itu. Mudah. Oke, bosku. Untuk dynotest kali ini mungkin sudah cukup ya sampai di sini ya. Hasilnya 20,8 HP, RPM 8.860. Sudah jos. Berarti besok tinggal tunggu pencairan dari Bose ini. Kan? Tunggu pencairan langsung kirim, yes. Langsung kirim. Soalnya kata Bose manut Mas Jo, wis ngono kuwi. Yo wis iki manut wis. Pokoke wis jos lah sesuai prediksi. Oke nanti lanjut lagi soalnya kan ini belum tak tes red jarak panjang ya soalnya kemarin juga habis crash ya habis jatuh rodok wedi-wedi ya aku. Ya, sementing hati-hati. Sementing sekarang kan kita denotes kan udah terbukti ya jadi nggak perlu kita harus tes di jalan trek panjang nggak harus ya. Di Dynotest ini juga sudah cukup, sudah terbukti. Ya Mas Haji ya, sudah ya. Terbukti, sudah mewakili lah. Kita tahu potensi mesinnya itu kita tahu. Nah, kita tahu. Korone kuwi iso nganggo di jalan. Terkadang kan bisa makanya di jalan apa enggak itu tergantung jokinya. Tergantung jokinya ya. Jokinya kurus nanti gearnya pakai lebih berat. Kalau nanti pakai gear lebih ringan. Lebih ringan. Gitu. Jadi tapi seperti potensinya itu. Potensinya sudah jos. Wah, sudah jos. Sudah mewakili kalau kita di Dynotest ini ya, Bos. 20 itu termasuk ranking Tune up ya. Sip. Nah, oke bosku, kita sudah selesai dynotest. Sekarang kita mau langsung keluar dulu. Sudah sukses ya, tembus 20,8 HP. Wah, jos-josan banget. Memang jos. Jadi dari dynotest itu kita sudah diwakili untuk kecepatan, untuk tenaga dan apa udah sukses ya. Jadi tidak perlu kita tes lagi ke jarak apa trek panjang di aspalan. Karena kan lagi musim hujan, ramai juga ya, bosku ya. Oke. Ini sudah siap dikirim ya. Siap kirim dari ke Banyuwangi. Tinggal nunggu pencairan. Yuk. Nah, ini dia. Jos-josan.